Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku dia di galeri senapan angin. Di sini saya akan mengulas berbagai hal berkaitan dengan senapan angin, mulai dari review tes akurasi cek gudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga. Dan untuk video kali ini saya akan merekomendasikan dua senapan angin Predator full CNC. Dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapannya, saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu. Gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu dengan rezekinya dan juga dipanjangkan umurnya. Amin. Saya doakan semoga jika kalian tetap biarkan semua bisnis yang ada di galeri senapan angin. Dan untuk kalian jika penasaran dengan subscribe-nya dan juga penasaran dengan senapan angin, kalian wajib nonton video sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe juga. Terima kasih untuk merekomendasikan kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini. Di sini sudah ada senapan angin Predator full CNC. Yang pertama senapan angin Predator Extreme, yang kedua senapan angin Predator Mahameru. Kita bahas untuk senapan angin yang pertama itu senapan angin Predator Extreme. Kita bahas dari bagian ras sampai ke bagian popornya. Di depan sini sudah ada bagian rasnya. Untuk bagian rasnya ini menggunakan laras polimer yang pasnya sudah dilengkapi serombong juga. Di sini ada double serombongnya yang OD-nya itu 22 dan panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, oh diameternya 14. Dan di ujung laras juga ada bagian penutup larasnya. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi bisa juga kalian tugasnya menggunakan peredam juga ini. Kalau semisal kalian suka agar tidak bisa untuk di bagian larasnya. Dan juga di bagian bawahnya laras juga ada bagian tabungnya. Untuk bagian tabungnya menggunakan tabung Venom 500 cc. Di sini bukan menggunakan tabung GSM tapi menggunakan tabung Venom 500 cc. Dan untuk di antara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan bagian satu jenis. Di bagian sini sudah ada bagian satu jenis yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung sehingga tidak mendapu yang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya. Kalau misal di sini tidak ada nyala pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan nyala sekaman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan berburu. Intinya akan banget kalau sudah ada bagian jenis di bagian antara laras dengan tabungnya di bagian sininya. Nah, untuk bagian pengisian angin, untuk pengisian angin bagian sebelah sini ini namanya bagian pengisian angin. Untuk pengisiannya menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Dan pompanya di sini juga menggunakan pompa PCP. Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian banget pompanya dengan pompa kompresor juga. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin pasnya ada di bagian manometer. Manometer ada di kebalikan dari pengisian angin, itu ada di bagian sebelah sini untuk bagian manometernya. Untuk kapas anginnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 1700 sampai 2800 PSI. Intinya kalau semisal angin sudah mencapai 1000 itu barangkali sih jangan sampai dianolkan. Intinya di senapan kapas tetap awet, tapinya tidak mudah bocor juga. Makanya harus taruh aja sampai diberikan apalagi nolkan untuk bagian pengisian tabungnya. Dan juga di bagian tengah-tengah sini juga ada bagian chambernya. Untuk bagian chambernya menggunakan chamber dual seri 7 full CNC. Untuk senapan angin ini sudah full CNC bukan semi CNC lagi. Dan di bagian atas sini, di bagian atas chamber sudah ada bagian mounting atau penaruh teleskopnya juga. Hanya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian atas, berada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Untuk di bagian tengah-tengah chamber di bagian sini juga ada bagian pengisian pro-nya. Pengisiannya itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shot-nya. Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Karena di sini itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shot-nya. Kalau misalnya kalian suka yang magazine bisa kalian isi dengan magazine, tapi kalau kalian suka magazine bisa kalian ganti dengan single saja. Karena di sini itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shot-nya. Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Dan juga di bagian sini, di bagian samping chamber juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya ini menggunakan tarikan yang modern atau tarikan jetref. Intinya bukan lagi menggunakan tarikan grill, tapi disini sudah menggunakan yang nama tarikan driver atau menggunakan tarikan modern. Sehingga lebih mudah banget misalkan dengan saat kalian gunakan untuk berburu dan menggunakan yang namanya tarikan driver. Dan di bagian sini itu ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger map, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Dan di bagian sini itu ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya.
Fungsinya sebagai pengaman untuk senar pelanggan ini agar tidak dipakai sembarang orang. Kalau misalnya senar pelanggan ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senar pelanggan ini bukan mainan. Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senar pelanggan ini, amankan saja dengan menjaga atau bagian safety triggernya saja. Intinya agar aman untuk senar pelanggannya pastinya tidak dipakai sembarang orang gitu. Untuk bagian sini juga ada bagian gripnya atau bagian pegangannya juga. Untuk bagian hand grip ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori, sehingga saat kalian pegang, saat tangan kalian tidak akan berat, kalian sudah menggunakan bagian hand grip yang ori. Ini akan aman banget saat kalian pegang. Dan juga bagian stand power, atau bagian stand powernya itu ada di bagian dalamnya sini, karena ini bisa dilipat dan kalian bisa lihat untuk bagian stand power ada di bagian dalamnya sini. Dan stand powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau big game untuk besar, misal kayak baby, piala dan lain sebagainya juga hanya besar yang berkaki 4. Kalau small game itu baru yang berkaki itu misal kayak tupai, burung dan lain sebagainya juga jangan sampai kembali kalau menggunakan setelan powernya yang bikin besar small game itu untuk yang kecil. Untuk bagian belakang sini juga ada bagian popornya juga. Untuk popornya ini menggunakan popor CTR atau popor maju mundur. Ini yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena untuk popor bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan untuk sesuai dengan selera kalian. Dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sadaran bahu yang terbuat dari karet mentah, sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Yang nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersandar, karena ini pembuatannya dari bahan karet mentah gitu. Jadi untuk spesifik senapan angin yang pertama kita bahas senapan angin yang kedua. Kita bahas untuk senapan angin yang kedua, senapan angin Predator Mahameru. Kita bahas dari bagian laras sampai ke bagian popornya. Kita bahas dari bentuk laras dan juga panjang larasnya itu ada berapa, kita bahas saja. Untuk bagian larasnya ini menggunakan laras berleder. Kalau senapan angin yang pertama menggunakan laras polimer, kalau senapan angin yang kedua menggunakan laras berleder. Dan pasnya sudah dilengkapi dengan bagian serabungnya juga. Di sini ada double serabungnya juga. Untuk serabungnya itu diameternya 22 dan untuk panjangnya, panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan juga di bagian ujung laras di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam juga. Nah, kalau misalnya kalian suka berbiasa dipakai biasa, agak tidak bersih untuk di bagian larasnya. Dan juga di bagian bawahnya laras juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya menggunakan tabung Venom 500cc. Untuk kedua senapan angin ini menggunakan tabung Venom semua. Dan untuk di antara laras yang tabung sudah dilengkapi dengan bagian satu laras. Di bagian sini sudah ada bagian satu cincin laras yang fungsinya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras yang tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget terus sudah ada bagian cincin larasnya. Kalau semisal di sini tidak ada laras pasti akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan cincin sasaran dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburunya. Aman banget kalau sudah ada bagian cincinnya di bagian antara laras dengan tabungnya di bagian sininya. Kalau bagian pengisian angin, bagian pengisian angin itu ada di bagian sebelah sini. Ini namanya bagian pengisian anginnya. Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Dan untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP. Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget pompanya dengan pompa kompresor juga. Ini dari pompa PCP bisa ganti dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk bagian pengisian, untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pastinya ada di bagian manometernya. Untuk letak manometer ada di bagian kebalikan dari bagian manometer, ada di bagian bawah senapan angin yaitu ada di bagian bawah sini untuk bagian letak manometernya. Untuk kapas anginnya itu sama di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Nanti jangan sampai dinolkan dan juga jangan sampai dilebihkan juga. Kalau semisal anginnya sudah mencapai 1000 itu bulan kali sih jangan sampai dinolkan dan juga jangan dilebihkan saja supaya apinya tidak mudah rusak dan untuk senapan anginnya pasnya tidak mudah rusak juga. Jangan sampai dinolkan dan juga jangan sampai dilebihkan untuk bagian pengisian tabungnya. Dan juga di bagian tengah-tengah sini juga ada bagian chambernya juga. Untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber dual seri 7 full CNC. Untuk kedua senapan angin ini sudah full CNC semua, bukan semi CNC, tapi di sini sudah menggunakan seri 7 semua. Dan untuk di bagian chamber di bagian sini juga ada bagian mounting atau bagian penaruh teleskopnya juga. Hanya kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian chamber, ada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Lalu di bagian tengah-tengah chamber di bagian
bagian sini juga ada bagian pengisian pelurnya. Untuk bagian pengisian pelur itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single. Jadi intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single. Jadi kalau misalnya kalian suka yang magazine, bisa kalian isi dengan magazine. Tapi kalau kalian suka magazine, bisa kalian ganti dengan single saja, karena ada dua pengisian, itu ada magazine dan juga ada single. Jadi intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena untuk bagian pengisian pelur itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya. Untuk bagian ini di bagian sama cewek juga ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya ini menggunakan tarikan sliver, bukan lagi menggunakan tarikan feather. Tapi di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan sliver atau menggunakan tarikan modern, sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu, karena di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau menggunakan tarikan sliver. Intinya bukan lagi menggunakan tarikan feather. Untuk bagian bawahnya sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mat, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Karena senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger mat dan juga ada trigger klasik. Tapi kalau kedua senapan angin ini sudah menggunakan trigger mat semua. Dan di bagian trigger di bagian sini itu ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya, yang fungsinya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Kalau misalnya senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget, karena senapan angin ini bukan mainan. Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan memakai pengaman itu atau bagian safety triggernya saja. Intinya agar aman senapan anginnya pasnya tidak dipakai sembarang orang. Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan memakai pengaman itu atau bagian safety triggernya saja. Ini agar aman senapan anginnya pasnya tidak dipakai sembarang orang gitu. Dan juga di bagian sini juga ada bagian hang gripnya atau bagian pegangannya juga. Untuk bagian hang gripnya ini sudah menggunakan bagian hang grip yang ori, sehingga saat kalian pegang, saat tangan kalian tidak akan bisa, karena ini sudah menggunakan bagian hang grip yang ori. Ini akan aman banget saat kalian pegang, saat tangan kalian licin. Nah, untuk bagian standpointnya, untuk bagian standpointnya itu ada di bagian sebelah mana sih kak? Ya, untuk bagian standpoint itu ada di bagian jadi di bagian dalamnya sini, karena ini bisa dilipat. Dan kalian bisa lihat untuk bagian standpoint ada di bagian dalamnya sini, karena ini bisa dilipat ya. Nah, untuk bagian standpoint itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk bermesel sama kayak baby, biawak dan lain sebagainya. Juga yang bermesel yang berkaki empat, kan small game itu baru yang berkaki itu sama kayak burung, tupai dan lain sebagainya. Juga yang jangan sampai kembali kalau menggunakan setelan powernya. Yang big game yang besar untuk small game itu untuk yang kecil. Untuk di bagian belakang sini juga ada bagian popornya juga. Untuk popornya ini menggunakan popor CTR atau menggunakan popor maju mundur. Intinya bukan lagi menggunakan popor kayu, tapi sini sudah menggunakan popor CTR atau popor yang maju mundur. Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena untuk bagian popor bisa dimajukan dan juga bisa dimundur untuk sesuai dengan selera kalian. Dan juga di bagian belakangnya popor juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah, sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian, karena di sini pembuatannya dari bahan karet mentah. Nyaman banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian gitu. Lanjut deh, kita bahas sebagai senapan angin yang pertama dan senapan angin yang kedua. Selanjutnya kita bahas itu harga dari kedua senapan angin ini. Harga senapan angin yang pertama, senapan angin Predator Extreme, harganya cuma 5 juta saja. Itu kalau harga promo. Kalau harga normal, kalau harga promo harganya cuma 4.500.000 saja. Dan pasnya sudah ada 7 bonus kelengkapan, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Hanya ada 2 harga dan juga ada 7 bonus kelengkapannya juga. Untuk senapan angin yang kedua, senapan angin Predator Mahameru. Untuk senapan angin Predator Mahameru harga normalnya itu harganya 5.500.000 saja. Itu kalau harga normal. Kalau harga promo harganya cuma 4.800.000 saja. Dan sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Ini harganya yang murah banget, tapi sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan. Intinya cepat-cepat di order, jangan sampai kehabisan senapan anginnya. Kayaknya harganya yang murah banget, dan kalian sudah mendapatkan senapan angin yang bagus banget dan kualitasnya masih mantap banget, dan sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga. Intinya kalau kalian menarik dengan senapan angin, kalian menghubungi saja nomor yang ada di bawah ini saja.
Dan untuk di galeri senapan angin juga ada garisnya di setiap bagian senapan angin. Di galeri senapan angin untuk garisnya itu ada di garasi akurasi dan juga ada garasi tabungnya juga. Untuk garasi tabung di 2 bulan, untuk garasi akurasi di 2 minggu saja. Dan untuk packingannya di sini juga menggunakan bahan packingan yang kayu sehingga lebih nyaman dan pasti akan nyaman banget saat diantar ke rumah kalian, karena di sini sudah menggunakan bahan packingan yang kayu yang tidak akan mudah saat diantar ke rumah kalian, sekarang sudah menggunakan bahan packingan yang kayu juga. Dan untuk senapan anginnya sebelum dikirim itu ada bagian tes akurasinya juga, sehingga saat kalian ingin lihat cekungnya, sehingga saat senapan anginnya belum dikirim ke rumah kalian, kalian bisa lihat untuk bagian tes akurasinya terlebih dahulu, karena di sini itu ada bagian tes akurasinya sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Dan untuk di galeri senapan angin itu ada dua cara pembayaran, ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat. Cara COD pastinya gampang banget, kan bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa kenakan DPS sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk transfer bimbingan nomor yang ada di bagian link deskripsi saja. Oke, itu sedikit rekomendasi ya saya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like untuk channel dan tulis di kolom komentar di bagian bawah sini. Saya Dia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.